Stop. Oke. Hai cuy, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya Allah. Dan video kali ini gue bakalan gue mau ngebahas tentang oli yang gue pakai di CBR ini, oli Eneos molybdenum ya begitulah, 10W40 yang gue udah pakai sekitar 2 bulan, dan ini udah 1000 kilo deh, 1000 kilo sih. Ntar dulu lah, kalau salah nggak rame begini gue berhenti, gue pengen ngecek. Jadi oli ini tuh menurut gue enak, lebih enak dari Bastron Diesel dan Bastron Techno yang gue udah pakai, yang udah sesat duluan. Di karakternya awal kita nyalain mesin sedikit lebih senyap daripada kedua oli sesat sebelumnya. Ini jauh lebih senyap dan panas mesin jauh lebih agak lama daripada oli bawaan atau oli sebelumnya. Jadi nggak gampang panas mesin. Terus tarikan enteng, enak, sama sih kayak Bastron Diesel atau Bastron Techno kalau kalian pakai enteng. Tapi perbedaannya itu satu yang gue suka dari ini oli. Ih, goblok. Bangsat kau. Tolol. Roy. Aduh. Ya begitulah, orang bego naik motor. Bukannya minta maaf, malah dia kabur. Otak dengkul gitu. Cuma bisa naik motor tapi nggak bisa safety riding tuh, tapi apa? Anda belum berhenti. Benerin spion nih, sekalian gua ngasih tahu berapa kilo gua pakai oli ini. Untuk kalian ya, kalau begitu, kalau misalnya nyonggel, nabrak ke belakang atau apa, sebaiknya kalian berhenti minta maaf, biar kalian disumpahin. Apalagi kalian sampai mecahin atau gimana gitu, terus kalian kabur, itu bocil banget gitu. Masa kabur? Minta maaf susahnya coba. Oh iya, gua lo ada inian lagi. Ada apa? Ada jas hujan di jok belakang gua. Biarin lah, ntar aja. Jadi ini kelihatan nggak? 1040 kilo, 45,3 per liter. Ya, konsumsi BBM jadi sedikit irit karena gua nih pakai ECU dengan remapan
yang notabene jadi ya sedikit boros. Tapi kalau kalian masih standar, jadi irit, sedikit irit. Apalagi kalian pakai coil racing sama busi racing ya, waduh itu jadi jauh lebih irit ketimbang bawaan. Ya cipion gua, astaga, benci banget tuh orang kayak gitu gua. Oh iya, dan Ineos ini harganya murah cuy, termasuk murah sih. Ya sih, di situ tulisannya di bungkusnya atau di kemasannya itu fully synthetic. Tapi harganya di kisaran 70 ribuan. Kalau Proton Technoma diesel kan lumayan. Ah, Proton Techno diesel masih murah, masih 50 ribuan. 50-60. Kalau Techno ya, jadi gua waktu itu kan beli 2 70 140, cuma masih ada sisa 800 mili kan, dia 1 liter katanya. Jadi gua ntar cukup beli satu sih, masih bisa berapa kali beli itu, kan emang cuma 1,2. tapi kalau isi gua saranin, kalau kalian gak bawa blok kopling ya, itu 1,1 lebih aja, hampir 1,2 lah, tapi jangan sampai 1,2 gitu, nggak kebanyakan. Sejauh ini sih gue pakai 1000 kilo enak ya, dari segi tarikan mesin kagak panas, nggak cepet panas sih. Dan ini mesin kalau udah ini oli ya, maksudnya ini oli, kalau udah mesinnya panas jadi enteng, tarikan enteng sumpah, jadi enak. Buat kalian yang demen ngebut-ngebutan, waduh bahaya dah pakai oli ini, galap tangan kanan kalian pasti bakal galap. Sebenarnya ada satu oli lagi sih yang gue pengen cobain, yaitu AVS, cuma ya kayaknya enggak ada, nanti aja, soalnya itu oli AVS lumayan mahal, 90 ribuan untuk 1 liternya. Keseluruhan sih oli ini mantap. Saya gue sih di atas dari Proton Techno ya, Techno yang hijau. Tapi setiap motor sih kalian akan ngerasain perbedaannya ya, beda-beda. Setiap motor ya pasti beda, ngerasain juga pasti beda. Sekali lagi gue ingetin ya pada yang kalian nih, kalian-kalian nih yang udah nonton video gue ini, kalau kalian salah nabrak, entar di belakang nih sepak bola orang tabrak penalpot jeder, itu nggak pecah ya, cuma lecet dikit, kalian minta maaf. Setidaknya kalian minta maaf, jangan kabur, apalagi sampai kalian merugiin orang ini kayak gini. Ini gua kan nggak kelihatan sebelah kiri. Pas susahnya sih kalian minta maaf gitu loh kalau salah. Orang juga gak bakal emosi kalau kalian minta maaf. Kalian kabur, orang kabur, kalian kabur, otomatis memicu emosi. Hanya tadi gua refleks berkata kasar karena dia kabur, punya motor cuman gak punya pemikiran. Oke, mungkin gitu aja sih review singkat oli Ineos Molybdenum yang udah 1000 km di CBR gue ini. Overall gue suka dari karakter oli ini, oli yang viral di grup Facebook, makanya gue coba dan lumayan, kayaknya gue bakal pakai cukup lama nih. Rame banget. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Biar kalian suka dengan video ini, tau lo harus ngapain. Gua Alfaidi Motovlog, and see you next video.